يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Wajib bagi yang berkuasa, kita ambil contoh kalau rumah tangga bapa lah, kan? Dia ketua keluarga. Maka dikeraskan, tegas, menyuruh ahli isteri dan anak-anak, anak-anak kita. Kalau kita kata ke dia, anak-anak hang, anak-anak kamu, kena semayang, isteri mayang dah. Anjin masuk. Tak tutup pagar tu, dia masuk. Anjin duduk melewang kat luar. Baik. Maka hendaklah dikeraskan atas ahli dan anak kita dan orang yang di bawah hukum kita. Siapa-siapa lain daripada isteri dan anak-anak kita dah sebut dah tadi. Adik kita duduk sekali. Atau abang kita pun. Tapi abang ni orang tua. Abang elok-elok lah. Abang elok-elok abang. Mari kita semayang abang. Nak semayang macam mana aku tak tahu abang. Baru mai tadi. Baru mai tadi kita dah sibuk nak semayang dah. Tengok dia duduk rehat macam tu je. Abang, jom kita semayang sekali. Is, aku tak biasa. Baru kita tahu abang kita tak semayang. Tak biasa semayang-mayang macam mana, tak apa. Macam ni ambil semayang, ajak dia. Tak usah duduk berkerah. So berkerah. Kan? Abang duduk belakang saya. Abang yang tengok saya buat apa. Abang ikut. Kan? Dia ikut subuh. Tak bersin, dia bersin. Dia ikut subuh. Tak apa, tak apa. Abang macam mana. Kan? Doa. Lepas tu kita doa. Ya Allah. Kan? Bagilah ilmu. Ya Allah. Kepada abangku. Ya Allah. Sebagaimana kau bagi ilmu kepada aku. Ya Allah. Juga kefahaman. Juga kesedaran. Ya Allah. Mau kami satu keluarga ni. Khususnya. Menjadi ahli-ahli kamu, ya Allah. Menjadi orang yang faham kepada agamamu, ya Allah. Itu khusus kita lah, satu keluarga. Umumnya semua lah. Ke kampung-kampung, ke taman-taman. Gitu. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia. Kalau ada keuzuran, tak apa. Kita boleh terima. Dan sememangnya mereka pun tak boleh nak solat. Tak boleh solat. Saya uzur abang. Period. Oh, saya tak boleh nak semayang. Tak apa. Tak apa. Cuma han jangan duk mohong. Itu saja. Han jangan duk mohong. Mana nak mohong abang? Mana saya pernah duk tinggal semayang? Rasa duk sangka buruk. Kan? Dah memang macam tu keadaan dia. Kan? Tapi kalau bila tiap kali kita suruh, dia duk kata saya duk uzur. Duk uzur tak boleh. Kan? Tahu sangat dia duk bohong kita. Kan? Jangan tuan-tuan, ni pernah berlaku. Dia tak uzur, dia kata dia uzur. Pas Allah Ta'ala tunjuk kat dia, turun darah tak henti. Tak uzur, dia kata saya uzur. Uzur abang, saya uzur. Kan? Han, jangan abang nak tengok, main tengok. Boleh lah kita suami dia nak tengok tapi tak mau. Dah, dah kata uzur. Kan? Tapi tahu dah. Selalu macam tu. Uzur ni ada waktu dia. Tapi tiap waktu kita suruh duk uzur. Uzur, uzur. Bila tak uzur? Lepas pada tak lama, Allah Ta'ala tunjuk. Kuasa dia turun darah tu tak henti. Buat tuan-tuan. Janganlah. Bab-bab ni jangan duk buat main. Dan orang yang tiada mendengar dan mengikut, maka hendaklah kita takutkan. Tapi dia ni, siapa yang di bawah kita, kita ni bos. Kan? Kita ada pekerja kita. Suruh mereka berhenti. Saat berhenti, kan? Mayang. Atau kita ambil kan? Section-section tertentu. Dia begitu. Ataupun bahagian-bahagian tertentu. Ni kawasan sini, apa semayang dulu. Sekejap, apa habis mereka ni pula. Kan? Kalau katalah kilang tak boleh nak stop enjin dia. Kan? Kalau boleh, tak ada masalah apa. Berhenti dulu. Pegang-pegang kotak tak dulu. Susun-susun tepi. Cepat. Pembik semayang, semayang. Kan? Tak usah. Duk wirik lama. Kita dalam bekerja. Begitu. InsyaAllah. Kan? Pengeluaran dia
Pekerjaan dia ni semua berkat Allah Ta'ala akan akan limpahkan lagi rezeki bagi mereka yang bekerja kat situ, daripada start, daripada bos sampai ke bawah. Kalau katalah kita bekerja di bawah orang Islam, insyaAllah tu lah bos kita kan. Tapi kena pula yang kapiak pula bagus. Dia kata apa duk tunggu apa lagi? Ni yang kata Cina kapiak ni, apa duk tunggu apa lagi? Masuk dah waktu mayang. Kita ni takut nak semayang sekejap apa ni pula kan. Bahawa kita ni bukan Muslim, non-Muslim. Dia yang suruh. Mayang dulu tak apa, tak apa. Kan? Nanti kalau bos buang kami ke, potong gaji kami macam mana? Dia kata, aku yang suruh. Kan? Apa buat aku suruh ni? Kenapa nak potong? Lagi bagus dia kata, ong. Cik. Dia kata, kita punya kelang kita, ong. Apa mayang? Petau kot yang tu, tapi tak masuk Islam tu. Tak apa lah. Macam tu pun tak apa lah. Daripada duk tahan kita tak bagi semayang. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Jumaat, minta maaf. Islam tak Islam, sama saja. Kerja terus. Jangan duk pergi masjid. Berani keluar, buang. Oh, macam tu teruk lah kita. Tak apa. Carilah kerjaan yang yang tidak menghalang kita solat. Maka Syekh Dr. Fatani kata apa dia? Orang yang tak dengar arahan kita, tak ikut apa yang kita suruh, takutkan mereka. Hendaklah kita takutkan mereka, ancam. Tapi sebelum pada kita nak kerah, tahbak dulu, asuh dulu, bagi tahu ada usrah, ada nasihat, teguran dan sebagainya. Sampai ke tahap mereka lawan, mereka buat tak peduli apa semua. Maka hendaklah kita lakukan hukuman yang sepatutlah. Sepatut. Jangan hukuman yang keras. Piduk pancung pala turis. Pancung pala turis. Dan kita marah. Tapi kalau kita sungguh tegah, sebenarnya tak payah duk angkat suara. Tegah. Kita sungguh. Ni daripada hati kita, depi ke hati depa. Ikhlas tu. Ikhlas. InsyaAllah. Tak payah duk ligan. Ligan. Tiap-tiap kali nak suruh sembahyang kena ligan depa dulu. Ayah, bila lagi nak ligan kami? Oi, jangan sampai macam tu. Nanti jiran-jiran semua pakat tahu. Tunggu sat. Biasa depa macam tu. Depa akan lawan lari kat taman ni. Ayah ligan anak-anak. Tak maulah macam tu. Bila kita suruh saja, kadang-kadang setengah-setengah ibu bapa ni, dia tengok ya anak dia. Anak tahu dah apa yang tak kena. Tengok ya. Tapi kita dah tak ada power yang tu. Cerita-cerita ni yang dulu. Orang dulu macam tu, tarbiah dia apa? Lam nyerik pun tak jadi apa. Dulu tu, ayah tengok. Ayah tengok. Tengok pun. Takut akan main. Ayah dulu power. Ayah lah ni, someone nak main game dengan anak. Berebut remote. Ayah lah. Ini cerita ayah. Yang apa pergi tidur, ayah tengok nak buat kan. Macam tu kalau nak tengok anak nak lari, tak ada. Suruh pun tak ada, tak pergi mana. Dulu, macam mana orang dulu tarbiah. Dengar ayah batuk je. Bukan batuk dia sakit, pasal dia nak kena batuk sakit tu. Tak. Batuk tu salah satu daripada arahan kepada anak-anak. Lah cabut lari nampak. Dengar ayah balik. Ayah balik. Takut dulu. Lah ayah duduk sebelah tak takut apa. Ni duduk belakang. Duduk belakang ni. Pala ayah dia buat gendang. Pumpang. Bengong tu. Bukan semua lah. Bukan semua Ustaz. Apa Ustaz. Saya duduk macam tu Ustaz. Tapi ada. Macam itulah. Yang duk berlaku sebab itulah. Pepatah kita pun katalah. Bapak borek, anak rintik. Kalau dia macam mana? Kedudukan dia. Bagus. InsyaAllah anak akan bagus. Tapi dia teruk. Macam mana anak nak bagus? Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk. Si anak ni dia dapat ilmu daripada kawan dia kat sekolah dia. Ayah teruk kadang anak bagus. Ayah tak sembahyang ada. Anak sembahyang. Berlaku yang ni.
Sampai anak semayang pun dia marah. Patutnya yang anak tak semayang, ayah marah. Ni yang kita duk baca ni, yang kita duk baca ni, anak tak semayang, ayah marah. Ni anak semayang, ayah marah. Ni buat apa? Maksud bila ayah buat apa? Ambil semayang. Ambil semayang. Pasal apa? Allah teruklah dapat pak yang macam tu. Sabar. Ha, jangan duk kata tak ada. Kata pelik usah buat contoh macam tu. Eh, jangan. Kan? Nasib dia tak elok. Nasib kita alhamdulillah. Kan? Berebut bilik ayah dengan ayah. Tak apa, ayah masuk dulu lah. Ayah ambil semayang. Ayah keluar. Ayah pun hampak sejadah. Kan? Anak pun keluar-keluar. Anak pun kamat. Sama naik. Kan? Ada yang sama naik dodo tak semayang. Tu sama naik je. Ya mayang lah. Kan? Jangan duk sebut tu. Pantang tok naik kita. Kan? Tak apalah. Seronok asallah kat dunia. Mampu besok. Ha, meranalah dua beranak dalam kubur. Kan? Kena pula mati serentak. Depa-depa duk mesyuarat kata kita tanam sekali ya. Kan? Tanam sekali lah. Pasal apa? Pasal depa ni kan mati di tempat kejadian sama. Ayah anak pula, ayah anak simpan simpan sekali pok-pok yang tak semayang ni. Jenuh ngelupok depa duk dalam kubur yang sama. Orang duk katakan tak apalah, kubur asing-asing, kubur masing-masing, kubur masing apa? Kena macam tu kan. Panah berganda lah. Ha. Jadi begitu. Dan hendaklah kita sungguh-sungguh marah. Ini Syedok Fatoni kata ni. Dan yang tak semayang ni bila dah kita suruh nasihat elok-elok apa semua, tak mau juga. Hendaklah marah mereka ni dengan sangat-sangat marah. Marah betul-betul. Dan marah betul-betul tu, susahlah sampai dan sampai kita kata kasar. Tindakan kita kan, boleh mencederakan ke apa ke tak boleh. Dengan undang-undang law ni kita sekali kena kan. Hukum Islam tu cerita lain kan, tapi undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan dan sebagainya ini ha, jangan dia boleh buat macam tu. Hurung anak pasal anak tak semayang. Daripada hampa duk keluar dengan tak semayang, lebih selamat hampa duk dalam sangkak ni hampa tak keluar. Oh, keluar sonok sampai tak semayang. Bolehkah macam tu? Kan? Jiran tengok-tengok dia teropong mana anak dia pun ni selalu duduk keluar. Tengok-tengok. Kurung. Terus dia ambil handset. Hello? Bolehkah tak boleh? Kalau boleh sila main. Ni jiran kami kurung anak. Ha, mampu. Ha, jangan buat main. Ha, begitu. Tak usahlah sampai ke tahap itu. InsyaAllah bila kita sungguh-sungguh-sungguh anak-anak akan semayang. Kan? Bila lagi ayah ni kuih tak larat. Lah ni hampa tak semayang. Semayang. Hampa esok pun jadi ayah juga. Hampa akan menyesal. Macam ayah lah ni menyesal. Hampa tak rasa menyesal. Hampa kecil lagi. Hampa tak faham lagi. Ha, begitu. Tapi kadang nak kata kecil pun tak kecil. Sampai 20 tahun tak semayang. Dan sangat kita kuatkan mereka itu dan benci seperti kita marahkan mereka jika yang binasakan harta kita. Marah tu, marah sungguh-sungguh. Jangan buat main. Kan? Syedok Fatoni kata apa? Syedok Fatoni kata, kita marah orang yang rosakkan harta benda kita. Memang kita marah. Tapi bab solat ni kena marah lagi. Kena marah lagi. Orang lingkupkan motor kita, pecah cermin kereta kita, marah tak? Marah. Mana boleh tak marah? Kan? Orang ambil pasu bunga kita ni, mahal pasu bunga ni. Kan? Beli luar negara. Orang lambung-lambung, berderai jatuh. Oi, marah. Marah tu tahap apa? Kalau bab tak semayang ni kena marah lebih pada tu. Syedok Fatoni kata. Lebih daripada orang yang membinasakan akan harta kita. Dan lebih lagi pula kita engkar akan mereka itu, maksudnya, maksud kita tak suka tu, betul-betul serius kita tak suka. Ni solat ni, bukan perkara yang boleh kita nak main-main. Kerana Allah Ta'ala, ni apa yang kita buat tu semua, kerana Allah Ta'ala, maka jika tiada kita kerjakan demikian itu, maka adalah kita jumlah daripada kalangan orang yang memudah-mudahkan agama. Kalau kita buat tak kisah, tak apalah, isteri aku dah tua dah,
dia faham sendirilah. Ah, dia sebut macam tu. Tegur tak? Tak ada tegur. Hantar perempuan hantar sembahyang, hantar tegur. Tegur buat apa? Umar pun bayar. Ah, dia jawab macam tu. Ah, mampuhlah esok akhirat. Ah, dunia boleh duk jawab macam tu. And orang yang dianggap sebagai memudah-mudahkan agama. Dan memudah-mudahkan tuntutan Allah Ta'ala dan suruhannya. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhannya dan tiada memberi bekas suruhannya, maka diseksa akan dia. Orang yang ingkar suruhan Allah Ta'ala, maka nanti di akhirat Allah Ta'ala akan seksa. Akhirat ni bermula apabila kita mati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi